عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Budi Dalton dan CS-nya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahasanya minuman keras itu adalah minuman Rasulullah. Engkau telah menghina Rasulullah. Engkau telah merendahkan Rasulullah. Rasulullah bukan serendah itu. Rasulullah itu adalah Nabi yang paling mulia di atas dunia. Rasulullah tidak pernah minuman keras. Kenapa engkau samakan minuman dengan minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mau minum, minum sendiri. Gak usah ikut-ikutan dengan melibatkan nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tidak mengucap Rasulullah. Kamu benar-benar menghina Rasulullah. Di mana kamu tahu iman? Kamu adalah orang Islam, tapi kamu menghina Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga engkau terlahir dalam keadaan Islam. Engkau sungguh keterlaluan. Saya lihat di media sosial bahasanya alumni 212 akan melaporkan engkau, Budi Dalton, sama teman-temannya. Saya bersyukur kepada Allah. Mungkin dengan cara ini engkau bisa bertaubat kepada Allah SWT. Jangan macam-macam. Murka Allah itu akan datang kepadamu kalau kamu menghina kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah. Berlihat-lihatlah sekarang, bangkalah sekarang, sesuka hatimu lah sekarang. Kalaupun nanti kamu tidak ditangkap dan tidak diproses, ingat, di akhirat kelak Allah akan menghukummu dengan seberat-beratnya karena kamu telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah. Jangan gara-gara ingin tenar, jangan gara-gara ingin viral, agama dilibatkan, agama direndahkan. Oleh karena itu jadikan ini sebagai pelajaran. Wahai Budi Dalton, kamu adalah orang Islam. Sekalipun kamu telah minta maaf, namun hati sebagai seorang Islam tidak menerima permintaan maafanmu. Saya pribadi tidak menerima permintaan maafanmu sebelum engkau taubat, benar-benar taubat kepada Allah dan menyesali seluruh perbuatan dan perkataanmu di medsos. Mulai dari sekarang, berhati-hatilah kamu. Jangan pernah engkau libatkan Allah, jangan pernah engkau libatkan Rasulullah dalam hal yang membuatmu bahagia, apalagi sesuatu hal yang merendahkan agama Islam. Hanya dengan ketawa ketiwi, ingin viral dan sebagainya, ingin dilihat oleh orang, engkau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti sekecil dan sebesar apapun nanti akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, Budi Dalton. Sekarang kamu dalam proses. Sekalipun nanti kamu tidak diproses dan tidak ditangkap, ingat, dan ingat kata saya, Allah balas semua perbuatan, semua manfaat. Jadikan ini pelajaran buat wahai saudaraku. Sadarlah, masih banyak cara untuk kita menjadi viral, masih banyak cara untuk kita menjadi dikenal oleh orang. Untuk apa cuma kamu Islam tapi kamu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadikan ini pelajaran dalam hidup. Semua engkau berubah dan Allah berikan hidayah kepadamu sehingga engkau tidak begitu mudah untuk mengucapkan sesuatu. Sadar atau tidak sadar, itu tidak penting bagi kami umat Islam. Yang jelas, kamu telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada niatmu untuk merendahkan atau tidak, itu tidak penting bagi kami. Yang jelas, engkau telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sekarang bertobatlah. Saya sarankan bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan sesali semua perbuatanmu. InsyaAllah Allah akan mengampuni dosamu. Namun apabila engkau tidak berubah, maka murka Allah